besar ataupun kecil, kita perlu ada cara untuk mengurangkan ataupun menangani tekanan kita supaya kita boleh lebih sihat lagi. Mengikut kajian perubatan, sudah terbukti tekanan boleh membawa kepada masalah kesihatan seperti tekanan darah tinggi, sakit jantung, lagi stroke, dan lain-lain. Kematian. Dan kematianlah. Itu sebabnya kita perlu belajar cara-cara untuk menangani tekanan. Ya. Cara saya untuk menangani tekanan yang pertama, kita boleh pergi melancong. Boleh tak? Kita boleh pergi melancong. Kiralah ke luar negara ataupun di dalam negara. Masa kita melancong, kita boleh melihat suasana yang berbeza, orang yang berbeza, udara yang berlainan. Udara berlainan, betul. Mesin sama mesin. Betul. Itulah kita akan terlupakan tekanan-tekanan kita di pejabat. Jika kita tidak bercuti untuk melancong, ya, contohnya diri saya, hari-hari akan melihat muka Puan Minnie Mouse dan akan tertimbullah tekanan. Itulah cara nombor satu. Ya, betul. Cara yang nombor dua, kita bolehlah bersenam. Contohnya saya akan pergi bermain badminton. Masa saya bermain badminton, saya bolehlah smash bola yang sekuat-kuat mungkin untuk meriliskan tension dengan tekanan. Ya. Contohnya, jika ketua jabatan memberi saya tekanan, maka saya akan membayangkan muka ketua jabatan saya pada bola tangkis. Maka saya boleh membayangkan muka ketua jabatan saya pada bola tangkis dan smash bola itu sekuat-kuatnya. Ini lebih baik daripada memukul ketua jabatan. Ya. Ketiga. Cara saya yang ketiga. Ya, betul. Kita boleh menonton wayang. Masa saya menonton wayang, saya akan termasuk ke keadaan dalam wayangnya. Saya akan terlupa tekanan-tekanan, tension-tension saya di waktu kerja. Masa itu saya akan berasa lebih relax, seronok lah, tidak rasa tertekan. Inilah tiga cara yang saya sarankan untuk menangani tekanan. Dan jika anda menggunakan cara-cara ini, Saya jamin tuan-tuan dan puan-puan akan dapat menangani masalah-masalah tekanan di pejabat. Terima kasih. Okay, bagus. Tepuk.